Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka apel pemberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina di Afron Lanud Halim pada Nakusuma dalam keadaan sehat walafiat. Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina ini merupakan tindak lanjut permintaan kebutuhan kayu udara dari pemerintahan Yordania dalam rangka pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina. Personil yang akan dikerahkan sejumlah 26 orang dengan mission Komandor Kolonel Penerbang Noto Casnoto, Komandan Wing 1 Lanud Halim Padanakusuma. Perlengkapan payung dan peralatan militer yang dibawa berupa 900 payung utama orang dan 50 set peralatan LCLA untuk mengirim bantuan kemanusiaan via udara dengan metode airdrop dengan berat maksimal 14 ton. Misi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina ini merupakan salah satu implementasi dari visi TNI yang prima untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan di Palestina. Bagi personel yang berangkat, berdoalah dalam setiap langkah agar selalu mendapatkan ridho dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa selama pelaksanaan tugas. Tugas kemanusiaan ini merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan negara kepada TNI, untuk itu laksanakan tugas mulia ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Utamakan faktor keamanan dan laksanakan semua prosedur dengan teliti. Laksanakan koordinasi melekat dengan semua pihak terkait demi kelancaran misi ini. Dan laporkan setiap perkembangan situasi sesuai rantai komando. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk dan kekuatannya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Siap! Hei! Laporan Komandan Apel. Terima kasih, bubarkan. Persiapan sesi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita sudah, saya dan Kepala Staf Angkatan melepas pasukan yang akan melaksanakan tugas perbantuan kemanusiaan ke Gaza dengan menggunakan pesawat Hercules 130 jenis J yang akan dibawa 900 PUO, payung udara orang. Nah, nanti payung tersebut akan digunakan untuk mendrop dengan cara air drop ya, dari pesawat ke di Gaza tersebut. Ya, jadi nanti di 900 itu kita akan serahkan kepada pemerintahan Jordania, nanti dari Yordan akan di airdrop ke Gaza. Nanti ada prajurit kita yang ikut bersama pesawat Yordan nggak Pak untuk airdrop di Gaza Pak? Prajurit kita yang akan berangkat 26 orang terdiri dari prajurit TNI, ya. TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Bantuannya apa aja ya, Pak? Bantuannya kita akan dari Basnas sudah ada di sana untuk menyiapkan bahan makanan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi kita bahan makanannya kita beli di sana, makanannya yang cocok untuk dimakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, payung udara barang dan payung udara orang itu perbedaannya di mana ya Pak? Karena kalau payung barang itu, kalau satu Hercules ini seluruhnya bisa 15 ton. Jadi 15 ton satu sekali airdrop. Ya. Kalau PUO itu satu payung itu kurang lebih 100 kilo dia bawa bahan makanan atau perlengkapan. Oke, makasih. Pak, ini kan rutenya melewati beberapa negara ya, ada Myanmar, apa ini? Ya, tiga hari. Sudah. Kita tiga hari berangkat dari Halim. Yang pertama bermalam di Myanmar, kemudian di hari kedua di Abu Dhabi, yang ketiga ke Yordan. Oke, makasih. Assalamualaikum.